Dua porsi. Jadi sahabat Jos, yang ini kita lagi di jalan pendidikan. Tuh jalan pendidikan. Kita mau nyobain mie krewak. Khas Singkawang. Kita mau nanya langsung ya proses pembuatannya. Dan harga-harganya yuk. Jadi kita oh pakai masker. Iyalah nanti salah enggak pakai masker. Dan proses pembuatannya. Bang. Ya. Ini namanya mie krewak, Bang ya? Iya. Kok kenapa mie krewak nih, Bang? Krewak ini dasarnya ini. Ya udah mie anak. Apa? Krewak Bang ya? Nah, kalau bahasa Indonesia itu sombong Bang ya. Ah, sombong. Ah, sombong. Ini mie krewak. Bahasa sampah dan Singkawang Bang. Ini cabang Singkawang Bang ya? Iya. Cabang Singkawang. Buka sini udah berapa lama, Pak? Lalu belum sampai sebulan ya. Sampai sebulan. Ah. Terus bukanya jam berapa, Bang? Arahnya jam 10 sampai jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 10 pagi. 10 pagi sampai jam 10 malam. Ini yang spesial apa nih, Bang? Spesial ini krewak ya? Nah, ini kita pesan spesial juga, Bang ya? Heeh. Kita pesan spesial juga, Bang ya? Pembuatannya nih. Kalau spesialnya harganya berapa, Bang? Spesialnya harganya 18.000 ya, porsi ya. Mantap. Enggak pernah. Ada lagi sapi ya? Ya. Oke, kita lihat proses pembuatannya ya. Bahaya tuh, pembuatan mie krewak. Bisa keluar api, Bang. Mantap nih. Udah bosi. Lihat teman-teman. Udah berasap ya. Wah. Siap-siap meledak nih. Ini mie krewak nih. Si apa nih, Bang? Bawang putih ya. Dua porsi. Oke. Okay.
Toge, toge. Masih sama sih sampah. Kalau utara. Ini udah jadi nih. Oke. Sip, tinggal saji ya. Jadi sahabat Jo, mie krewaknya udah nyampe. Sekarang kita mau nge-review ya. Ini salah satu cabang di dari Singkawang, Maya. Baru buka 1 bulan di Sambas. Sekarang kita cobain yang tanpa dikasih bumbu dan original ya, Maya. Kita lihat proses pembuatannya tuh berapi-api. Biasa. Ini perpaduan mie tiao. Ada mie tiao, ada tahu, ada toge. Ada apa nih, Mas? Sawi ini pentol sama pentol dan yang spesial daging sapi. Daging sapi ya. Nah, sekarang kita cobain yang tanpa dikasih bumbu nih ya. Sikat. Ini belum dikasih bumbu aja udah enak, Maya. Ya kan? Luar biasa ya. Tapi saya tuh suka yang pedas-pedas ya. Nah, kita kasih. Apa lagi, Mas? Jeruk. Nah, mana itunya? Cabenya. Cabenya kita kasih cabe. Terus itu bawang. Bawang apa lagi? Bawang. Kecap manis, nah, ini ya. Nah, kita ambil nih. Itu kecap manis. Kecap manis, selain kecap manis harus perlu kecap manis. Jika pun udah dikasih kecap, kita kasih kecap lagi. Ya, mantap nih. Sekarang kita aduk-aduk. Ini daging-dagingnya banyak nih. Ini satu porsi 18.000 ya. Nah, yang spesial. Yang spesial. Pakai daging. Yang spesial tuh yang lebih tinggi ya, Rama. Yang pakai daging. Pakai daging. Ini yang versi ya, kuahnya juga ada. Versi kuahnya juga ada nih. Ya, sikat ya. Luar biasa. Ini yang gepeng-gepeng ini jamur ya? Bakso. Bakso ya. Luar biasa, mantap ya. Maya. Dagingnya dikasih banyak, tahunya. Tahunya juga saya yang suka nih. Kalau kawan-kawan tuh nggak ngopi pakai mie tiao, pakai mie kuning juga bisa kan? Mantap. Ini tahu semua nih. Segala bakso, daging, lengkap nih. Sikat. Banyak nih bakso. Jadi kawan-kawan Jo yang ke Sambas ya, jangan lupa mampir di mie krewak. Enak guys.
dopak yang kuah ya, Mbak ya. Mantap. Kita habis. Jadi teman-teman Jo, kita ini udah makan. Intinya tuh kita bayar lo ya habis nih ya. Oke Jo, sahabat Jo. Jadi terang gak? Jadi terang gak? Kita bayar lo. Bang, bayar bang. Bayar, bang. 4-3, bang. Kita bayar lo Jo, ya. Orang tua cicip terus. Dalam. Ya, benar. Coba.